Al-Fatiha. Ila arwah walidina wa walidikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa ajdadina wa ajdadikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa ammatina wa ammatikum wa khalatina wa khalatikum thumma ila arwah jami'il mu'assisin fi hadha al-masjid masjid jami'il mukhlisin anna allaha yughfirlahum wa yarhamhum wa yu'adhibahum yawma al-jannah thumma ila arwah sayyidina Habib Sayyidina Yusuf Al-Hudud, Habib Sayyidina Abdullah Al-Hudud Al-Shahab, Thumma ila Rujidah Maryam Al-Tisarah Al-Muqtas, Thumma ila Rujidah Al-Rahman Al-Shahab, Thumma ila Rujidah Maryam Al-Tisarah Al-Shahab, Thumma ila Rujidah Maryam Al-Tisarah Al-Muqtas, Thumma ila Rujidah Syekh Muhammad Al-Ruh Al-Bisir, Abu Hasan Ahmad Baharun, Abbasid Ahmad Baharun, Mustafa bin Ahmad Baharun, Ahliyah Abbasid Ahmad Baharun, وصولهم وحرامهم ومن اتسبه من بعين ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الأمام العارف الله سيد الحبيب سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الوالد بن علي بن عمر بن صدق الصدق وصولهم وحرامهم ومن اتسبه من بعين ثم إلى روح سيد الوالد أبدان الله سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد صدق رسولي وقرآن وانت سليمين ثم إلى روح جميع أساتذتنا جميع مشايخنا جميع معلمينا ومنها المرحوم المغفر أبو الحسن بن صالح عوضي رسولي وقرآن وانت سليمين ثم إلى روح المرحوم المغفر أبو الحسن بن صالح عوضي وأصوله وقرانه تسبيل وإن تمينا روح يبستاك أبنا والقر وأصوله وقرانه وإن تسبيل وإن تمينا روح أخيرا ويستاك من ديب يبستا وأصوله وقرانه وإن تسبيل وإن تمينا روح أخوه ونقل له أوليه بهي الله الشافي وصوله وقرانه تمينا
sampai pada saat ini, sampai pada titik ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di salah satu baitul buyutillah ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala ini, memasuki hampir pertengahan daripada bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan ini mendapatkan cucuran rahmat dan ridha, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam adalah kita haturkan kepada seorang insan termulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan kita, kecintaan kita, baginda kita, baginda Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Sahbihi Wasallam. Begitu juga kepada para keluarga ahli baitnya Rasul, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriat keturunan yang dilahirkan oleh baginda Rasulullah sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga menjadi bahagia daripada umat-umatnya Rasul yang insyaAllah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mewakili daripada pengurus Masjid Jami Baitul Mukhlisin mengingatkan bahwa Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang sebagaimana setiap tahunnya yang sudah sama-sama diketahui oleh kita semua, sudah sama-sama dimaklumi oleh semua bahwa di masjid kita diadakan pemotongan hewan kurban. Oleh karena itu, bagi para tetangga masyarakat lingkungan sekitar, baik yang dekat ataupun yang jauh, maka dipersilahkan bagi yang ingin berkurban untuk bisa konfirmasi kepada pihak pengurus dari Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Diingat bahwa berkurban yang paling afdol, yang paling utama adalah ketika tepat di harinya, di waktunya, yaitu tepatnya pada Yaumin Nahar, pada tanggal 10 Zulhijjah, pas lebaran hajinya, agar kiranya bisa dimengerti, bisa diketahui dan bisa dipahami dan bisa diberitahukan kepada khalayak jamaah yang lainnya semua. Dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan daripada yang disampaikan oleh muallif hadal kitab yang kemarin sempat dikisahkan bagaimana salah satu pelajaran bagaimana seorang minal hukama, salah seorang yang bijak di dalam kehidupannya memberikan pelajaran yang begitu teramat berharga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun
di dalam Al-Quran menjelaskan daripada kehidupan Luqmanul Hakim, termasuk juga pembelajaran edukasi yang beliau berikan contoh kepada anaknya, kepada putranya. Semoga Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dan ingatkan di dalam Al-Qur'an, dan sungguh walaqad atayna, kami telah mendatangkan, atayna asal katanya dari ata ya'ti ityanan, karena di dalam bahasa Al-Qur'an itu biasanya menggunakan bahasa yang lebih halus lagi. Kalau bahasa Arab kita biasanya menggunakan ja'a yaji'u. Kalau dalam Al-Quran menggunakan ata ya'ti. Sama-sama memiliki makna, kesamaan di dalam makna, akan tetapi itulah Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata-kata yang jauh lebih tinggi dari segi penyampaiannya, dari segi pendidikannya. Makanya orang yang menggunakan bahasa Arab ya, yang sangat baik, yang sangat bagus, kadang-kala suka diejek ya. Ini kayak Quran aja nih orang, ya ngomongnya kayak Quran. Karena kenapa? Karena pakai bahasa Arabnya baik sekali, bagus sekali. Karena Quran itu kata-kata bahasanya itu tidak seperti kebanyakan orang-orang Arab umumnya di dalam berbahasanya mereka. Jadi ada gaya bahasanya yang indah di dalam Al-Quran, yang kebanyakan orang-orang Arab itu jarang pakai bahasa-bahasa tersebut karena terlalu kaku katanya, terlalu apa ya, terlalu indah, terlalu berlebihan atau lebay. Makanya bahasa yang paling baik itu adalah bahasa Al-Quran. Walaqad atayna, dan sungguh telah kami berikan Luqman, kepada Luqmanul Hakim, hikmah, suatu pelajaran, anishkurlillah, bagaimana pentingnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah itu sangatlah penting. Washkuruni wala takfurun. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Hanya perkara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib hukumnya bagi setiap hamba-hambanya tanpa terkecuali. Diberikan hikmah pelajaran Luqmanul Hakim tersebut. Anishkurillah, bagaimana pentingnya, bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wa may yashkur, barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dia berbuat suatu kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, kan, tetapi barang siapa yang kufur, ingkar daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya tersebut, fa innallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, hamid lagi maha terpuji. Makanya salah satu contoh ayat di dalam Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan, kalau bersyukur kepada Allah berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah ingatkan, kalau seandainya kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat yang ada pada diri kalian. La azidannakum, ditambah di dalam istilah ilmu nahwu, di situ ada nun tasydid musyaddadah, nun tauhid, artinya penegas, penguat untuk meyakinkan. Lain kalau seandainya kalian semua syakartum, bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat yang aku telah berikan kepadamu selama ini, aku berjanji akan menambah. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa qalilum min ibadiyash syukur. Akan tetapi fakta yang ada justru menunjukkan bagaimana sedikitnya dari hamba-hambaku tersebut yang bersyukur kepada Allah. Baru punya rumah, ya, aduh rumahnya kecil nih, kurang gede, beli lagi rumah agak gede, masing kurang juga, beli lagi yang lebih gede lagi. Begitu pula motor, baru setahun beli motor, aduh udah bosen aja nih, baru setahun pakai motor, ganti deh, padahal masih bagus motornya, ganti. Setahun, baru setahun lagi, aduh kok bosen lagi nih, ganti lagi deh, udah bosen dilihatnya, gak enak nih, ganti lagi. Nah khawatirnya itu tadbir, ya, tadbir
itu boros. Ya. Padahal masih banyak mungkin di antara keluarganya yang membutuhkan dan lain sebagainya, akan tapi dia kesampingkan itu. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Masih banyak yang lebih butuh. Makanya kalau seandainya setiap hambaku itu dia betul-betul dia mensyukuri nikmat yang aku telah berikan kepadanya, maka aku yang janjikan kepadanya, aku akan tambah nikmat yang ada kepadanya. Tapi ingat ya, bersyukur ini cuma bukan wa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis, bukan dengan dapat nikmat bersyukur, tapi ibadahnya kosong atau ibadahnya belentang-belentong atau ibadahnya justru perhitungan. Nah, ini yang sekali lagi banyak disalah tafsirkan oleh sebahagian di antara kita. Jadi dianggapnya bersyukur selesai bersyukur, tapi dari segi ibadahnya justru nggak ada penambahan. Dia dapat fasilitas baru, dia dapat jabatan baru, dia dapat rezeki yang bertambah, yang ini segala macam. Ya udah dia, alhamdulillah selesai. Gak ada mau ditambah dengan ibadah-ibadah dia yang lain-lainnya. Ibadahnya tetap aja sholat yang wajib, itu pun juga udah di akhir-akhir waktu ya, masuk zuhur, ntar deh masih 2 jam lagi, masih lama ya. Ntar ya, gampang deh, masing-masing keburu, masing ini. Padahal Allah tuh udah mulai kasih dia nikmat. Tapi yang salah diartikannya itu, dia cuman sekedar berucap dalam lisannya saja, alhamdulillah. Tapi tidak ada realisasinya. Ya, untuk pengen nambahin ibadah, sholat nih, Allah udah kasih ini, Allah udah kasih itu, segala macam, gak ada, tetap aja gak ada ibadah yang ditambahnya ya, amal-amal ibadah yang lainnya, kemudian sodakohnya dan lain sebagainya, itu sama juga bohong. Itu dipertanyakan justru syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu fungsi dan manfaat ibadah sholat yang kita lakukan ini adalah salah satunya sebagai tanda bersyukurnya kepada Allah. Tanda bersyukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tambah dengan ibadah-ibadah sholat-sholat sunnah yang lain-lainnya. Tidak hanya sholat-sholat sunnah yang rawatibnya saja, akan tapi sholat-sholat sunnah yang di luar rawatib, sholat-sholat sunnah malam. Ya. Kalau sholat sunnah rawatib mungkin banyak yang mengerjakan. Karena kenapa? Karena enak kan dilihat orang. Oh ini Pak Haji Jalil nih. Ya, insya Allah nggak ada yang namanya Pak Haji Jalil. Nggak ada ya. Ada nggak orang yang nama Haji Jalil? Nggak ada ya. Kalau Haji Sofyan mungkin ada. Kalau Haji Jalil mungkin agak jarang. Ya, cuman orang berasa karena dilihat sholat rawatibnya ya di depan jamaah. Nah, udah sholat rawatibnya. Kalau perlu 4 kali sholat rawatib. Ya. Ya, cuma sekali doang sholat rawatib, tapi sampai 4 kali sholat rawatib. Nah, salah satu pembelajaran daripada Luqmanul Hakim adalah bagaimana
esensi atau pentingnya bersyukurnya dia sebagai hambanya Allah, diberikan nikmat dari Allah, kemudian dia mensyukurinya dan dia mempraktekkan dalam kehidupannya bersyukurnya dia dan ibadah-ibadahnya dia. Itu pesan, bisa dikatakan pesan moral daripada seorang Luqmanul Hakim adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan juga kama qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal musir. Setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesan moral daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya. Tapi bukan berarti anaknya Luqmanul Hakim ini membangkang kepada Luqmanul Hakim, ya. Akan tapi justru sebaliknya, anaknya justru amat sangat berbakti kepada Luqmanul Hakim tersebut. Wassayna al-insana biwalidayhi. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wassayna al-insana. Dan kami telah perintahkan kepada setiap insan manusia. Wassayna al-insana biwalidayhi, untuk berbakti, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kebajikan. Biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Nah, itu pesan moralnya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, justru hampir sering kata-kata wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, hubungan pertama dengan Allah, hubungan yang kedua baru kepada kedua ibu bapak, kedua orang tua. Hampir itu. Wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hampir sering sekali. Yang jadi permasalahan sekarang ini, faktanya justru banyak sekali anak-anak ini yang justru durhaka kepada orang tuanya dibandingkan yang bakti kepada orang tuanya. Betul, betul. Saya berani pastikan itu. Ya. Makanya Ustadz ada majelis namanya, dinamakan sama beliau, saking urgennya ketika itu, kata beliau, dari dulu aja udah urgent sampai sekarang. Majelis yang beliau berikan nama Majelis Birrul Walidain.
majelis kedua orang tua. Karena kenapa? Karena sangat sulit, sangat berat sekali. Kalau kita lihat, kalau kita coba mempelajari bagaimana kok Luqman al-Hakim ini dia bisa berhasil ketika dia menjadikan anaknya berbakti kepadanya. Kalau dilihat bagaimana Luqman al-Hakim itu bisa seperti itu, karena Luqman al-Hakim pertama dia membangun komunikasi yang baik antara dia dengan anaknya. Dia sebagai ayah dan anaknya. Dia pertama dia bangun komunikasi yang baik. Kenapa sekarang anak-anak ini banyak yang durhaka kepada orang tuanya? Karena sekarang ini banyak anak-anak itu merasa dirinya lebih nyaman, lebih dekat dengan temannya dibandingkan dengan orang tuanya. Betul enggak? Kurang komunikasi yang baik. Kurang membangun komunikasi yang dekat, yang erat. Nah, akhirnya anaknya lebih merasa dekat dengan temannya. Sehingga lebih terbawa oleh temannya dibandingkan oleh orang tuanya. Nah, makanya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Luqmanul Hakim ini. Salah satu di antaranya yang paling penting adalah dia membangun komunikasi yang baik. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabi Allah Ismail. Ya. Nah, yang ada kaitannya dengan ibadah kurban. Komunikasi kedekatan yang dibangun antara ayah dengan anak menjadikan itu suatu hal yang mudah. Menjadi sulit, menjadi berat karena kenapa? Karena tidak dibangun komunikasi yang baik. Anak hanya semata-mata disuruh menjadi pendengar setia. Betul kan? Tapi kalau kita back to face ke Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim, bagaimana digambarkan, ya bunaya inni arafil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nabi Allah Ibrahim ketika itu dia dapat perintah wahyu dari Allah, inni arafil manam, aku melihat akanmu wahai anakku di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka Nabi Allah Ibrahim membangun komunikasi yang baik. Pengen dengar, pengen tahu curhat dari anaknya. Nah, yang kayak begini nih, ini jarang terjadi sama kita. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi jauhlah anak. Karena kenapa? Karena dia merasa tidak didengarkan oleh orang tuanya. Dia tidak diberikan pendapatnya, tidak boleh. Akan tetapi, dia hanya disuruh menjadi pendengar setia. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Menjadi jauh. Ketika dia duduk dengan teman-temannya, teman-temannya mendengarkan dia, ya, dia merasa lebih dekat dengan itu. Nah, akhirnya malah dekat dengan teman, jauh dengan orang tua. Nah, makanya ini pelajaran berharga bagi kita semua.
ada kalanya, ada waktunya kita duduk dengan anak kita, kita ngobrol. Kasih kesempatan anak kita untuk bicara, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau diomongin. Ya. Dengarkan. Ya. Nah. Itu yang jarang ada di antara kita. Kalau seandainya kita bisa membangun komunikasi yang baik, insya Allah itu anak itu di bawah naungannya kita udah. Mau kita atur, mau kita apain aja, gampang udah. Karena kenapa? Karena kita udah merasa dekat dengan anak kita. Ya. Makanya mengambil pelajaran itu semua, ya, bahwa itu menjadi hal yang terpenting bagi kita. Selama ini tidak bisa dijalankan, maka saya pastikan mustahil kita, ya, bisa menjadikan anak-anak kita itu bisa bakti dengan kita. Karena kenapa? Karena kita hanya merasa diri kita kepengennya didengar, tapi kita nggak mau mendengar. Oleh karena itu, saya, ya, sama anak-anak saya, ya, kadang-kadang saya juga, ya, kalau dia lagi ngomong, kalau dia lagi bicara, ya, anak saya, saya dengerin aja, ya, saya iyain aja, saya iyain, oh iya, iya, ntar abainya nih. Nah, itu menimbulkan kedekatan, kontak batin. Tapi kita kan enggak, ah tahu apa sih lo? Nah, mungkin kita anggap begitu aja, akhirnya makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah, itu pelajaran terpenting bagi kita. Bangun komunikasi yang dekat dengan anak kita. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Apalagi seorang ibu, ya, ibu itu yang mengandungnya, ya, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, wahnan ala wahnin, ya, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat. Wafisoluhu fi amain, dan menyapihnya dalam 2 tahun, ya. Saya lupa ada syair itu, Abdul Rabba. Nafsu wa nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir rada wa intaf tinhu yanfatinu wa nafsu katifli intuh minhu syabba'ala hubbir rada wa intaf tinhu yanfatinu. Makanya nafsu itu katifl, seperti anak kecil, intuh milhu
syabban, seperti anak kecil yang dia lagi menyusu kepada ibunya, ya, lagi nyusu kepada ibunya. Untuk milhu syabba'ala khubdur roba. Kalau seandainya enggak disapi, maka dia bakal nyusu terus, ya, sampai berapa tahun dia bakal nyusu terus. Cuman pantas enggak gitu? Pantas enggak? Sudah berapa tahun masih nyusu aja? Ya, bukannya pantas lagi, bukan pantas enggak pantasnya, tapi jadi racun. Betul enggak? Anak umur 6 tahun masih nyusu, itu jadi racun, bukan jadi obat lagi, bukan jadi asih yang benar lagi. Betul ya? Ya. Boleh tanya sama dokter setempat. Ya. Sama bidan-bidan, pada segala macam, ya. Insyaallah ya omongan saya benar. Makanya syariat agama menganjurkan memang ya jangan lama-lama, ya. Paling lama 2 tahun atau 2 tahun setengah, ya. 2 tahun setengah gitu. Kelamaan lagi bukan jadi benar, bukan jadi asih, ya, untuk penguat imun fisiknya dia, akan tetapi malah justru jadi penyakit. Ya. Dan takutnya itu anak bukan nyusu bener kayak zaman dia umur 2 tahun. Ya, ini bahaya juga kalau begitu. Ya, udah umurnya udah beda. Ya. Udah beda. Udah beda umur, udah beda. Ya, jangan ini. Ya. Nah, itu salah satu contoh di antaranya. Ya. Makanya saya lihat ya beberapa contoh ketika seorang anak itu dia dekat dengan ayahnya atau orang tuanya, ayahnya dia dekat dengan anaknya, maka enak dia. Ya. Ada banyak contoh sebenarnya, ya, dari termasuk juga dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kedekatan baginda Rasulullah dengan putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, ya. Walaupun dengan anaknya, anak perempuannya, ya, karena anak laki-lakinya Rasulullah itu banyak meninggal di waktu masih kecil, ya. Jadi Rasulullah itu kehilangan yang begitu teramat sangat luar biasa karena anak laki-lakinya itu, ya, diantaranya Qasim, ya. Ibrahim, ya, Abdullah, ya, itu meninggal di waktu usia yang amat sangat, ya, kecil ketika itu. Tapi tidak menjadi penghalang baginda Rasulullah untuk memiliki kedekatan hubungan yang baik sebagai seorang ayah dengan anaknya, dengan putrinya ketika itu. Makanya itulah, ya, kalau istilahnya orang kita sekarang, ya, jangan terlalu jaga jarak, ya, jangan terlalu jaga jarak antara kita dengan anak kita, karena kita nggak tahu
Kalau anak kita dia punya masalah, karena kitanya jaga jarak, akhirnya kita nggak tahu masalahnya dia, berbahaya. Malah dia nanti bawa masalahnya yang dia emban itu ke orang lain yang merasa dia dekat, ya, kepada siapa yang kita nggak tahu malah. Nah itu jauh lebih berbahaya lagi. Makanya itu yang paling penting, ya. Isolhu fi aqli. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidai, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, maka kepadakulah tempat kembali. Itu satu dua contoh yang digambarkan bagaimana hikmah pelajaran dari seorang Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, dan insyaallah banyak insyaallah bisa kita ambil pembelajaran-pembelajaran yang lainnya dari beliau, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hikmah, kebijaksanaan di dalam mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, keluarga kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah bitawbah wal zuhur. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atul maqwa salaha wa rida wa inaya. Wallahu ma'afiq lakum tariq. Akhira minni wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.